PT PLN Persero siap melaksanakan keputusan pemerintah yang menyesuaikan tarif tenaga listrik atau tarif adjustment kepada pelanggan rumah tangga mampu non-subsidi golongan 3.500 volt ampere ke atas atau R2 dan R3, serta golongan pemerintah P1, P2, dan P3 mulai 1 Juli 2022 mendatang. Di holding yang kita laksanakan ini, kita berikan informasi kepada stakeholder termasuk teman-teman bahwa ini bukan kenaikan tapi penyesuaian. Membuka info seorang pasien tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Terkait Surat Menteri SDM nomor TD162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang penyesuaian tarif tenaga listrik periode Juli hingga September 2022, PT PLN Persero menyatakan siap melaksanakan keputusan pemerintah tersebut, di mana tarif tenaga listrik atau tarif adjustment kepada pelanggan rumah tangga mampu non-subsidi golongan 3.500 volt ampere ke atas, R2 dan R3, serta golongan pemerintah P1, P2, dan P3 akan disesuaikan mulai 1 Juli 2022 mendatang. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi Bengkulu, UIW S2JB, Bambang Duyanto menuturkan, penyesuaian tarif adjustment ini hanya diperuntukkan bagi golongan R2 dan R3 dari golongan rumah tangga mampu. Di holding yang kita laksanakan ini, kita berikan informasi kepada stakeholder termasuk teman-teman bahwa ini bukan kenaikan tapi penyesuaian. Beda sekali, karena sebenarnya ini sudah diterapkan sejak lama, sejak 2014 itu sudah diterapkan, kemudian di freeze atau dibekukan, dan sekarang diterapkan lagi. Ya, kita posisi PLN melaksanakan keputusan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian SDM melalui keputusan menteri, dan filosofisnya teman-teman juga sudah tahu bahwa ini adalah untuk subsidi yang lebih berharga. Kita tentu tidak rela bahwa subsidi ini dinikmati oleh pelanggan-pelanggan yang golongan mampu. Dan amanah undang-undang, kalau subsidi dinikmati golongan mampu, itu melanggar undang-undang. Kenapa? Karena amanah undang-undang itu bunyinya subsidi diberikan kepada pelanggan yang tidak mampu. Jadi kalau yang mampu diberikan subsidi tidak, tentu ini tidak tepat. Karena itu kemudian dilakukan koreksi oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian SDM melalui keputusan menteri untuk melakukan kembali tarif adjustment, skema tarif adjustment. Bambang juga menyampaikan, untuk pengguna listrik bagi masyarakat tak mampu, tidak ada perubahan apapun. Dengan adanya itu, maka bantuan listrik akan lebih berkeadilan. Negara bisa menghemat anggaran untuk program-program yang lebih dibutuhkan masyarakat, serta lebih luas dalam kebermanfaatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan.